Lah, dulur, sauntara ning bidang pertanian lan pembangunan sing wis kelakon, warga Desa Mangunsari uga wis kecukupan. Merga onone warna-warni usaha duwe e warga. Contohnya usaha industri pangan, kawit industri jajanan ringan iki. Saliyane industri jajanan ringan, uga ana usaha industri pembuatan kerupuk. Salah sijine warga Desa Mangunsari sing geluti usaha ning bidang industri pembuatan kerupuk iki yaiku Sri India. Usaha sing wis dirintis kawit taun 1997 iki diawali Sri India teko usahane dheweke nitipno kerupuk ning warung-warung cilik. Banjur iso dadi usaha sing lumayan gedhe kaya mengkene iki. Usanjaya nggih sing kang gadah pengusaha industri kerupuk Pos. Nah, kados pundi anggere memerintis Bu Sanjaya, langsung kemawon kita nderek pirsa langsung mugi saged dados tuntunan kita sedaya. Sugeng siang, Bu. Nggih, sugeng siang. Nggih, pangapunten Bu, panjenengan wasane pinten, Bu? 70 tahun. Panjenengan ket kala napa ngrintis usaha kerupuk menika, Bu? Tahun 1997. Sewu sangang atus sangang doso pitu. Nah, babatipun jenengan terus pundi? Babatipun temeritisnya mulai dari kita punya resep, kita coba, setelah dimasak jadi kita ke bagi-bagi tetangga. Kemudian respon dari tetangga bilang kalau enak gitu ya. Kalau memang enak ya diteruskan. Akhirnya mengembang dititipkan ke SD. SD terus apa itu warung-warung kecil. Ternyata juga laku. Dan setelah itu kan dikembangkan. Kerupuk sing dijenengi kerupuk pos iki bakale teko tepung terigu lan tepung tapioka. Lah saiki usaha duwe Sri India diterusno karo salah siji putrane yaiku Anton. Paring akan informasi Mas, maupun cara ndamel kerupuk terus gitu Mas. Pertama niku, apa? Bahannya dari terigu dengan tepung tapioka di apa di adonan ya diudek ya ini ku alatipun manual mesin itu ya mas ke pakai apa mesin sebentar masih apa mesin dinamo masih alat udeknya pemasaran temu di mana nih mas ini tase sekitar miliki mawon apa di luar kota nggih wonten. Malang, Kediri, nggih. Kediri, Pacitan sampai Solo nggih. Karyawane pinten ya, Mas? Nggih sekitar napa nggih selangkungan nggih. Selangkungan nggih. Setak dintenipun ngateni produksi pinten kintal? Mas. Sekitar kinten-kinten nggih 3 kintal nggih. 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 Niki pesanan apa memang nggih sak bentinten usahane sak menten? Nggih sak menten. Bentinane pun seharian dia sak menten produksi ini kirang langkung. Kendalanya pun apa sangat penting mas? Gih, nama nak Jawa kados ni ku. Pun sakit guys. Sak kering buatan saya nak Jawa kan tadi. Gih, kan tapi pun wonten niki open di sabun wonten open. Gih. Terkendala ni ku. Kadang
Ya apa nanti ku kadang keringi kerang saya enton. Wah, dan lek di open keringi kita saya kerang saya di pon BP. Ya kaya ngono kuwi mau dulur, potensi lan usahane warga Desa Mangonsari, Kecamatan Kedungwaru. Moga wae apa sing dadi visi misine pemerintah desa bisa kewujud, pembangunane terus maju lan masyarakate tambah sejahtera. Jadi yang pertama untuk jangka panjang sesuai dengan tupoksi saya selaku kepala desa, itu yang jelas yang pertama yaitu ingin memberikan kepuasan atau kemakmuran kebahagiaan daripada warga Mangonsari, terutama nanti yang ditunjang oleh fisiknya yaitu untuk sarana prasarana, dan yang kedua untuk mengenai pemberdayaan mungkin dari pelatihan untuk memberikan ilmu pengetahuan yang layak kepada warga kami, dan untuk memberikan kesempatan atau peluang untuk berwirausaha agar supaya perekonomian warga kami bisa lebih meningkat. Derek, kados mekaten kalau mau kahanan wonten salebetipun Desa Mangonsari, Kecamatan Kedungwaru. Kathah potensi-potensi wonten ing salebetipun Desa Mangonsari, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Sak lintur niku wonten ing Desa Mangonsari ugi wonten peninggalan sejarah nggih menika jembatan Klengkung ingkang sampun kasuwur kondang saantero jagat. Dulur, saderengipun adicara mbangun desa paripurna, mustawasul bola-bali kawula emutaken nggih menika napa? Dadi wong kang ngerti aja dadi wong kang pinter. Tansah eling lan waspada. Kasmaten bangun desa ing dinten menika pinanggihan malih wonten ing bangun desa salajengipun salam JTP.